tas teman-teman. Jadi ini di sini saya pakai untuk pupuk ya, dan pupuk organik. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya ini. Selama ini saya nggak pernah pakai pupuk kimia ya. Nggak pupuk kimia, cuman kadang siram terus air cucian beras yang tadi ya. Ya, hasilnya hasilnya sangat subur teman-teman. Ini juga subur. Nah, tapi ada yang pengecualinya teman-teman. Jadi kalau salah pemakaian akan merusak tanaman ya. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini yang asem ini. Ini daunnya pada itu ya. Daunnya pada rontok. Nah itu. Ada yang bercak-bercak kuning-kuning. Nah, ini bukan tanaman sare ya, kalau nanti diterapkan di tanaman sayur akan ya fatal akibatnya. Jadi ini memang sengaja saya sengaja ini ya, bikin salah ya, jadi biar nanti teman-teman tahu akibat kalau penggunaannya itu salah. Oke teman-teman ya. Kalau ini biasanya agak bandel sih, ini juga saya bikin salah juga kemarin, cuman karena jenis tanamannya agak bandel jadi enggak terlalu kelihatan. Jadi di video ini akan saya jelaskan ya teman-teman mengenai penggunaan air beras. Nah, jadi jangan sampai salah dan nanti akibatnya seperti ini. Ini sih tanaman bandel kebetulan ya, bukan sayur atau yang tanaman konsumsi ya. Jadi pemakaiannya harus tepat dan jangan salah ya. Ini kebetulan tanaman hias, belum ada tanaman sayurnya. Kalau nanti tanaman sayur ya akibatnya ya fatal teman-teman. Kalau emang teman-teman skala produksi ya mungkin nggak ada hasilnya. Nah, oke teman-teman, ikuti videonya ya nanti gimana ya teman-teman. Selamat siang teman-teman pecinta tanaman, jumpa lagi dengan saya Ali di channel YouTube Ali Karso ya, yang membahas seputar tanaman dan kreasi-kreasi dan tip-tip dan triknya ya. Nah, seperti yang di video tadi saya sedikit menjelaskan ya tentang air beras ya. Jadi di sini saya akan jelaskan pemakaiannya yang benar yang gimana ya, jangan mungkin ada ikutin langsung diterapkan. Nah, nanti kalau belum tahu benar akan terjadi tanamannya seperti ini ya teman. Ini pada rontok, ada bercak-bercak. Kalau ini sih tanaman hias ya, nanti kalau diaplikasikan ke sayuran kok apa kan, otomatis kalau sayuran kan yang diutamakan daun-daunnya ya, akan rusak dan kemungkinan kalau emang buat produksi ya bisa nggak ada hasilnya teman-teman. Jadi sebelumnya akan saya jelaskan kandungan yang di air beras ini apa aja ya. Nah, yang pertama itu ada NPK ya, nitrogen, fosfor, dan vitamin itu niacin, riboflavin, riridoksin, dan tiamin. Ada mineralnya juga, ada Ca, Mg, Fe, yaitu ada zat besi dan zat seng ya, yang semuanya itu diperlukan untuk pertumbuhan akar ya. Tapi kalau untuk pengaplikasiannya itu harus tepat ya teman-teman. Jadi itu tadi kandungannya, dan simak videonya ya, nanti saya jelaskan cara pemakaiannya dan mungkin sedikit prosesnya ya itu. Oke lanjut teman-teman. Jadi untuk air beras ini emang jenisnya banyak kandungannya ya, yang sudah saya jelasin. Di utamanya itu ada unsur NPK nya ya, dan itu unsur hara yang dibutuhin untuk pertumbuhan akar tanaman ya. Dan untuk pengaplikasiannya ya nggak boleh asal siram ya. Jadi intinya di sini jangan sampai kena daun ya. Nanti kalau kena daun akibatnya seperti ini ya. Ini kalau lihat langsung sih banyak bercaknya ya, dan rontok, ada yang rontok juga.
Nah, jadi kalau untuk dipakai itu sebenarnya diproses dulu. Ini di udah dari intinya yang dipakai itu yang cucian beras yang paling pertama itu yang paling banyak kandungannya. Terus disimpan nanti nggak langsung teman-teman. Jadi kalau kalau umur nih bisa nanti diproses, dibikin itu ya. Ada molase, ada dipermentasi itu bisa ya. Cuman kalaupun memang teman-teman nggak mau proses sih nggak masalah sih. Jadi disimpan dulu di wadah dan pokoknya jangan sampai kena daun. Jadi ini untuk bagian pertumbuhan akar karena ini sifatnya sangat keras ya. Dan nanti untuk penyiramannya itu nggak murni ini ya, dicampur air ya, dibikin mungkin 1:2, jadi nggak langsung ya, karena apalagi yang udah dipermentasi itu sifatnya lebih lebih tambah ya unsurnya, jadi nanti akan sangat keras ininya. Jadi emang yang ini emang sengaja saya bikin salah, nanti efeknya seperti apa. Jadi biar teman-teman tahu contohnya, ini pada rontok ya, pada rontok. Nah ini juga pada rontok ini. Ini kalau dibuat sayuran, buat ini juga bisa ya. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi nggak bisa langsung disiram ya. Langsung untuk amannya ya disiram di areal media ya, jangan sampai kena daun. Dan untuk proses penyiramannya itu nggak tiap hari. Jadi minimal ya 1 minggu atau 2 minggu sekali. Ini kan sifatnya pupuk ya. Dan kalau pupuk kan nggak bisa tiap hari ya teman-teman, itu nanti akan kebanyakan unsur itunya, jadi akan merusak media tanamnya. Nah begitu penjelasannya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya yang pengen menggunakan air beras ini. Jadi nggak semata-mata langsung diguyurin semua ya, nanti bisa kolab tanamannya. Nah, seperti itu teman-teman. Itulah tadi teman-teman pecinta tanaman semua, penjelasan saya mengenai air beras ini ya. Jadi ini termasuknya pupuk organik dan biayanya sangat murah. Di rumah tangga kita banyak ya, sering kalau tiap hari kan dibuang ya, sebenarnya bisa ditampung di ember atau di apa. Jadi nanti seperti penjelasan yang sebelumnya ya, prosesnya gimana yang amannya ya, jangan langsung kocor, jangan sampai kena daun. Nah itu kuncinya seperti itu sih. Jadi nggak dilakukan tiap hari juga, harus ada jedanya mungkin 1 minggu atau 2 minggu gitu. Karena begitu dikasih pupuk akarnya harus memproses dulu ya. Kalau tiap hari ya nanti istilahnya kebanyakan nutrisi akan merusak tanahnya ya teman-teman. Oke, cukup sekian video saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang suka hobi tanam-tanam bunga sayur yang di rumah, terutama yang rumahnya lahannya itu kecil. Oke, teman-teman pecinta tanaman, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.